Ketah yang terakhir, kalau kita hukum bini merajuk sebab suami tak ingat balas WhatsApp dia. Merajuk ni biasalah orang perempuan. Hija kita ni orang laki-laki memujuk. Faham lagi? Kita nak kahwin dengan seorang isteri solehah yang tidak merajuk. Mana ada? Nak cari duana. Faham lagi? Nak cari duana. Orang perempuan nak kahwin dengan orang perempuan tapi macam laki-laki. Mana ada? Puan dia puan lah. Apa dia perempuan ni? Keperempuanan. Antaranya suka merajuk. Dok tambah kita nak apa hendak ngajuk. Ada mun nikah dengan semai. Mun nikah dengan Daud, mun nikah dengan Gamang. Faham tak? Barulah dok ngajuk. Bila sebut puan mengajuk dok? Bini mu ngajuk. Bini mu ngajuk. Mun bini ada ngajuk. Dia baru nikah ngajuk dok. Faham? Mun cik mak sokir lah. Faham tak? Ngemumu ngajuk. Biasalah tu. Biasalah tu merajuk. Cuma gitulah. Perempuan ini sini. Kalau kita tak balas WhatsApp dia, surat dia lah di atas, kita lambat balas, dia boleh bel. Tapi kalau kita 3 jam dia tak balas, tak apa-apa. Tu. Kena terima. Biasa tu bisingnya. Faham? Kita dia atas WhatsApp, kita dah tengok bawa kereta ting bini kita. Abang ada kat mana tau? Dah kita tengah bawa kereta. Nak jawab gua ni tau. Kita tok lu telefon. Nak pergi tangga siapa? 5 minit pergi siapa? Siapa tak ku. Siapa di ni api merah kita nak jawab. Dah jawab. Ada dah buat apa dah jawab masih. Ada dah ni. Tu tak? Kena dia menyakit dia tu. Faham? Masa marah jadi pesen gitu. Dia kurang main. Faham lagi. Ada kurang situ sikit. Faham lagi. Terima je lah. Bapa terima. Kita hak kita mesej 3 jam dia tak baca tak apa. Kita tak arah pun. Tahu dah ada murah laki-laki. Mu kawang. Mu bah. Mu pemimpin rumah tangga. Mu memang ragah. Nuk yang kena pimpin makmur. Dah kau cetak. Terima je lah. Faham? Padang gitu. Semua orang tak mandek ke puan, kita kena sabar. Kena tengok. Dah. Sekarang pun boleh hasil dia. Malah sekarang. Betul tak? Lepas tu Nabi kata, bila mu tak suka satu benda pada bini mu, jangan sampai mu sepak terajang dia. Sebab sekarang mu cari dia pulak tengah malam. Maksudnya, ada benda yang kita tak berkenan tentang bini kita. Betul tak? Tapi ada benda yang kita perlu. Faham lagi? Tengok pada gocoh tengah hari tadi, jangan. Malah sekarang, ya. Tak ada tu. Faham lagi? Terimalah kelemahan. Memang berakhir ngajuk. Memang kalau kita nak kira keburukan kelemahan itu bertambung. Tak ya secara. Memang begitu. Kalau kita pinjam piti dia, kita pakai piti dia dulu. Pakai piti awak dulu puluh ya. Tak ada di rumah. Tanya je. Bila nak ayuh kan? Bila nak ayuh kan? Piti kita 3,000 senyap kan? Betul tak? Iwak dah buat lembu kenyang. Terima je lah. Bini kau pun memang gitu. Faham? Kalau dua kau parok masak tu. Kalau pak menengung tidur bomoh tu. Jangan marah benda-benda. Biar ia mengajuk ke apa. Kita pujuk je. Kita oleh 5-6 jam tu. Buat kerah kan? Tak jadi apa kau? Pujuk pula. Ni nak pergi kereta sisi yang awak ambil 300 yang awak beli. Abang. Yang boleh selalu lah. Baca ayat Quran dia apa? Boleh tu.